came up here in this van to try to get him. But he wasn't gonna leave because all the people couldn't make it. Yeah. Ini ngisor Merapi, ya Allah. Merapi ini meledas, ya Allah. Allahu Akbar, ya Allah. Allahu Akbar, ya Allah. Kuyon perlindunganmu, ya Allah. Ya Allah. Allahu Akbar, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua pasti masih teringat erupsi Merapi yang terjadi pada tanggal 26 Oktober 2010. Sudah 12 tahun yang menewaskan beberapa warga dan salah satunya sang juru kunci Mbah Marijan. Agar bisa dimengerti untuk meninggalkan kawasan Kaliurang atau KRB 3. Dan itulah suasana mencekam pada tanggal 26 Oktober 2010, kisaran jam 5 sore. Dan sekarang kita kembali mengenang, sudah 12 tahun. Ini di tahun 2022. Sekarang kita akan mencoba mengenang itu petilasan Mbah Marijan. Tapi sebelumnya perjalanan kami awali dari Banker Kaliadem. Itu kalau dari lereng Merapi itu kisaran 4 km Banker Kaliadem. Sekarang kita mencoba masuk ke dalam Banker Kaliadem. Yang konon kabarnya itu dulunya itu di dalam banker itu ada dua orang yang istilahnya pengen menyelamatkan diri dan akhirnya dia karena ada awan panas dia terkurung hidup-hidup dalam banker dan akhirnya meninggal dunia. Mbak rokok. Jarum. Banker Kaliadem itu dibangun sekitar tahun 2001 dan 4 tahun kemudian diresmikan dan tujuannya itu untuk bila terjadi erupsi Merapi untuk berlindung para warga kisaran lereng Gunung Merapi. Tapi di tahun 2006 itu pada waktu erupsi Merapi ada dua warga dia akhirnya tewas di dalam banker karena dia gagal menutup pintu banker dan terjadinya awan panas akhirnya dia meninggal di dalam banker. Itu kejadian 2006 sobatku. Bangunan ini dilapisi dan dibangun. Hanya di dalam masuk dulu nanti kita cerita di dalam. Yuk. Yuk, terlihat aku pegangan tangan dengan temannya. Pegang tangan.
Nanti di sana ada Indomaret. Kali adem. Hah? Ya baru tutup yang jero. Baru itu tutup yang jero. Serasap. Oke, ini sana ada lahar dingin. Kita dulu lahar panas ya. Tapi kalau kurang-kurang boleh pakai flash. Oke, misalnya itu bisa memutar itu ya, berputar di itu, ruangan tengah itu bisa berputar. Ini dilapisi besi baja ya. Jadi di saat itu tahun 2006 menjadi open. Di orang saja. Ya, toiletnya di sebelah kanan. Ini bahan produk oksigen. Nah, ini ada lahar dingin tahun 2010 dulu kan. Dan tahun 2006 dia tidak ditutup, ditutup kan tahun 2010 juga ini lahar dingin. Dan ini kami juga dibaca yang dua orang tahun 2006 tidak selamat. Karena yang datang bukan kawan baru tapi apa? Nah, itu maka di sini tidak pernah tidak selamat. Pasti ambil ini di Pak Air. Dan itulah tadi dalemane banker Kali Adem yang luasnya itu 12 kali 8 meter. Dan nanti biar lebih jelasnya Anda nanti bisa dipandu sama pemandu wisata dari wisata Gunung Merapi. Dia biasanya komunitas jeep. Sekarang kita keluar, kita nikmati indahnya banker Kali Adem dan suasana di lereng Gunung Merapi. Di tahun 2022 ini, banker Kali Adem memang salah satu destinasi wisata andalan Kota Yogyakarta. Selain itu Kaliurang dan Petilasan Mbah Marijan, dan disinilah banyak sekali orang yang berkemah dan berwisata, naik jeep, adventure, segala macamnya. Dan memang sangat indah pemandangan dari banker Kali Adem. Ini kami serombongan dari KSP Tam Syariah Purwantoro dan Jatisrono mengadakan gathering family menuju wisata Yogyakarta dan salah satunya banker Kali Adem. Itulah informasi dari Yona Misteri. Semoga informasi ini bermanfaat dan barangkali Anda yang penasaran bisa berkunjung ke wisata Merapi, banker Kali Adem. Dan untuk edisi selanjutnya nanti kita akan menuju Petilasan Mbah Marijan, dalemannya ya, dalemane Petilasan Mbah Marijan. Tunggu video selanjutnya di episode yang ketiga. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Dari Yona Misteri ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi agar bisa dimengerti untuk meninggalkan kawasan Kaliurang atau KRB 3.